Masa kecil, saya pelik. Kenapa ada satu bulan tiba-tiba semua orang tak makan, tak minum di siang hari? Pernah tak anda pun tertanya-tanya masa kecil dulu? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang telah menganugerahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah puasa satu bulan sewaktu Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula telah memberikan contoh terbaik berkenaan amalan puasa di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu taala menjanjikan puasa bulan Ramadan adalah antara nikmat terbesar diberi kepada umat Nabi Muhammad. Dan jika kita berpuasa dan beribadat dalam bulan Ramadan dengan penuh ikhlas dan bersungguh-sungguh, InsyaAllah, ganjaran dunia akhirat yang besar menanti anda. Tapi, bagaimana amalan berpuasa adalah relevan dengan kehidupan? Bagaimana ganjaran ini relevan dengan apa yang anda perlukan sekarang seperti kesihatan, rezeki dan lain-lain perkara duniawi? Di Ibnu Sina Wellness, kami menjalankan rawatan untuk jasad, jiwa, akal, roh. Ganjaran dari berpuasalah yang akan bantu rawat jasad, jiwa, akal, roh anda dan bantu dapatkan kesemua kehendak anda yang Allah redha. Bagaimana? Berjasad. Kajian saintifik telah membuktikan bahawa puasa membantu rehatkan jasad sekaligus mengaktifkan kuasa self-healing. Patutlah Allah SWT berfirman bahawa berpuasa adalah lebih baik bagi mereka yang sakit. Berimanlah dengan ilmu ini dan harapkanlah penyembuhan dari Allah sempena puasa Ramadan anda tahun ini. Jiwa. Latih jiwa menjadi lebih bersabar apabila terpaksa menahan diri dari marah, dari sedih dan segala emosi-emosi negatif. Akal, mengajar minda untuk bersangka baik dan juga berbuat baik. 4. Berdasarkan hadis-hadis, dari mula kita puasa sehingga berbuka, pintu syurga dibuka, jasad bertasbih dan ahlu samad ad-dunia beristighfar bagi pihak yang berpuasa. Kalau kita baca kisah-kisah para nabi, mereka pun berpuasa. Walaupun cara mereka berbeza-beza, tapi semuanya bertujuan untuk bertaubat, meningkatkan iman, bertakwa, tolak bala, menarik rezeki dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, puasa Ramadan pun sama tujuannya. Selain niat berpuasa, jom juga kita niat untuk dapatkan penyembuhan jasad, jiwa, akal, roh. Mengenai rezeki, peroleh bahagia, cinta, kaya. Tahu tak, para Nabi terdahulu berpuasa dengan cara yang berbeza dari kita sekarang? Nak tahu macam mana mereka berpuasa? Saya akan ceritakan di episod hari esok. Kesihatan adalah anugerah. Jadi, sihatkan badan dan maniskan jiwa bersama Ibnu Sina Wellness. Dan selamat menjalani ibadah puasa.